saya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, saya juga sangat mengerti bahwa terdapat beberapa kekhawatiran dari masyarakat terkait proyek ini yang belum sejalan dengan peraturan yang berlaku. Dan dengan ini, saya menyatakan akan menarik diri dari keterlibatan saya dalam proyek ini. Itu dia video klarifikasi Raffi Ahmad yang menyatakan mundur dari proyek pembangunan resort dan beach club di Gunung Kidul, Yogyakarta. Mundurnya Raffi bukan tanpa alasan. Soalnya, proyek resort yang diklaim terbesar di Indonesia itu dikecam netizen karena dibangun di kawasan bentangan alam Karts atau KBAK, yang merupakan kawasan lindung nasional. Berbagai pihak beranggapan kalau proyek resort Raffi Ahmad ini melanggar ketentuan. Sebab, untuk membangun sebuah tempat usaha, perlu memperhatikan kajian lingkungan hidup yang dibuktikan dengan penerbitan dokumen-dokumen, salah satunya AMDAL. Sementara, proyek resort yang diikuti Raffi belum melengkapi dokumen tersebut. Pembangunannya juga berbenturan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012. Yang artinya, pemanfaatannya nggak boleh merusak kawasan bentang alam Kars. Selain itu, dampak dari pembangunan resort Raffi itu berpotensi besar menghancurkan Bukit Kars, yang bisa menyebabkan kekeringan. Sebab, kawasan Pantai Krakal mempunyai sungai bawah tanah dan mata air yang difungsikan sebagai cadangan air bagi warga sekitar ketika sedang terjadi kekeringan. Walhi berpendapat, pembangunan Beach Club Resort dapat memperbesar potensi terjadinya banjir dan longsor. Usut punya usut, proyek resort yang melibatkan Raffi bukan satu-satunya yang melanggar perlindungan kawasan Karts. Berdasarkan laporan Walhi Yogyakarta, Resort Drini Park juga diduga melanggar. Lokasinya memang masuk zona pariwisata, tetapi berada di kawasan KBAK Gunung Sewu. Pembangunan Drini Park disebut menyalahi Perda DIY nomor 10 tahun 2023, karena kawasan tersebut masuk dalam kawasan bentang alam Karts. Stone Valley by Heha juga demikian. Keberadaan tiga resort wisata itu diduga melanggar pasal 83 RT/RW DIY tahun 2023 yang mengatur indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung geologi. Walhi mengungkapkan pelanggaran ketiga resort itu diduga melibatkan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Sebab, masuknya investasi yang di Gunung Kidul enggak dibarengi dengan kesadaran Pemkab Gunung Kidul untuk memperhitungkan kajian lingkungan yang sesuai dengan peraturan. Kalau sudah begini, kamu tetap tertarik menginap di resort semacam ini?